Saat ini saya ingin berbincang ke Pak Syamsul terlebih dahulu. Pak Syamsul, jadi sebenarnya kalau menurut IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia di Jawa Timur ini ada lebih dari 300 anak ya, 378 anak. Apakah dengan banyaknya jumlah kasus anak ini menunjukkan memang jangan-jangan anak-anak tidak seperti yang kita duga awal-awal itu, jangan-jangan anak-anak memang sangat rentan terhadap COVID-19? Betul, uh, betulnya so, begini. So, 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 data itu uh, kita punya dua data. Data dari Hidai yang kita kumpulkan dari para dokter anak Indonesia di Jawa Timur yang kita punya enam uh, wilayah itu. Dan data yang kita dapat dari tim tugas tugas COVID. 19 hmm. Yang lain adalah Bapak Pohar Harisantoso ini. Jadi Data yang 378 itu sebetulnya kami dapat dari Bapak Pohast dari tim oh, begitu. Timur Jawa mm Timur. -hmm. Ya, jadi begini, kalau eh, kemungkinan penularannya itu sama anak dan dewasa itu, cuma severity-nya itu yang tidak sama eh, ke. Eh, keparan penyakitnya itu yang menimbulkan keparan itu tidak sama. Anak-anak uh, uh, katakan lebih kuat dibanding orang dewasa, karena memang sistem imunnya, uh, sistem imun anak itu belum begitu berkembang, sehingga reaksi antigen-antibodi imun sistem itu tidak berat, sehingga tidak menyebabkan gejala penyakit yang berat. Mm -hmm. Tetapi kemungkinan penularan sama saja dengan dewasa. Oke, okay. uh, saya coba sekali lagi untuk menyapa Pak Kohar. Pak Kohar, apakah sudah bisa mendengar suara saya? Jelas sekali suaranya. Oke, okay. uh, kami juga akhirnya bisa mendengar suara Pak Kohar dengan jelas. Pak Kohar, begini: sampai saat ini, jadi sebenarnya sudah berapa jumlah anak yang positif COVID-19 di Jawa Timur? Jadi, kita klarifikasi data dulu ya. Itu dokter Samsul, itu guru saya, kok. Jadi, kalau kita demografikan yang ada di tim kita memang kita kumpulkan anak umur 0 sampai 1 tahun itu bayi. Kemudian 0 sampai 5 tahun balita. Kemudian kita mulai hitungan 10-10. 0 sampai 9, kemudian 9 sampai 20 gitu. Sedangkan definisi dari anak menurut dari IDAI dan dari WHO itu 1 sampai umur 18 tahun itu ya. anak. Maka kemudian kita hitung ulang yang seperti sampaikan Dr. Samsul tadi. Saya kira tentang angka kita sudah jelas ya. itu Kenapa kemarin berbeda itu karena karena pembagian umurnya kita ngitung sampai 9 tahun, sampai 5 tahun, 1 tahun. Okay. nah ini, jadi jumlahnya 378 atau ada penambahan? Gitu ya. Betul, sekarang ada tambahan mang. Kemudian sudah 72 sudah sembuh. Ya. Jadi penambahannya ada berapa pak totalnya? Ya, tadi perlu. Nah ini karena kami ngitungnya demografinya tadi pakai persepuluhan tadi. Nah, kalau anda minta yang 18 nanti ini keluar beda lagi ya. Nah apa-apa nanti tak carikan dulu angkanya baru okay. saya keluarkan supaya benar ya. Oke, okay, karena ini kan yang memang dibahas adalah anak dan definisi anak uh, dari uh, dokter maupun dari hukum kan memang 18 tahun ke bawah. Nanti uh, kalau misalkan memang ada kami tunggu berapa jumlah tepatnya. Tapi berarti ada di kisaran 78 betul ya Pak ya? Ada penambahan hari ini? Ya. Nah, tapi tepatnya angkanya nanti kita hitung ya. Oke. Okay. Oke, okay. uh, jadi tadi Anda juga menyebut ada yang sembuh, berapakah yang sudah sembuh? Sampai kemarin masih 72 sudah sembuh. Sembuh itu artinya sudah keluar dari rumah sakit, sudah diperiksa konfirmnya sudah negatif swabnya. Oke. Okay. lalu kalau dari data yang diperoleh oleh gugus tugas dari mana saja? Dari siapa saja mereka tertular? Ada beragam, tadi ada yang memang dari orang tuanya, ada yang dari pengasuhnya, ada yang dari teman mainnya. Oke, jadi uh, mereka, apakah anak-anak ini mereka keluar rumah atau mereka sebenarnya ada di rumah saja, tetapi dapat dari orang-orang di sekitarnya, atau seperti apa, Pak Kohar? Ada di rumah, tapi masih juga di seputaran rumah, sehingga masih ada di uh, kampungnya. Itu yang mesti dilakukan. Oke, jadi intinya adalah mulai. Mayoritas tertular oleh orang dewasa, betul begitu? Iya, baik dari orang tuanya maupun dari pengasuhnya. Sampai sejauh ini yang didapat oleh gugus tugas COVID-19 di Jawa Timur, prevalensi anak-anak ini kemudian sembuh. Apakah tinggi? 72 itu termasuk angka yang tinggi atau tidak, Pak, dibandingkan dengan orang dewasa? Kalau dibandingkan persentase itu tadi yang turun ada 30, 378, kemudian 72 sembuh, itu relatif lebih tinggi daripada yang dewasa. Relatifnya seberapa? Adakah uh, angkanya? Nah, tinggal dihitung itu persentasenya itu dihitung. Kalau di dewasa biasanya masih sekitaran 20 persen. Ya, kalau itu sudah mencapai sekitar 25 persenan. Uh, saya kalau begitu kembali ke Pak Syamsul. Pak Syamsul boleh dijelaskan uh, dari uh, pengamatan anda prevalensi kesembuhan bagi anak-anak yang sudah uh, terlanjur terkena positif COVID-19 di Kisaran ini seberapa sih Pak? Uh, begini ya. Anak-anak yang dirawat ini jarang sekali. Yang banyak itu PDP. Oke. Okay. Yang meninggal di Jawa Timur itu dari sekian itu sampai sekarang itu hanya tiga. Dua di Sutomo, Surabaya, itu dengan komorbid uh, penyakit yang berat memang, paru-paru uh, dan jatuhnya infeksi otak. Sedangkan yang di Pamekasan itu dengan ruang berdarah. Mayoritas anak-anak jarang yang dirawat. Sebagai gambaran, hmm. saat ini yang dirawat di Sutomo itu dari 237 tempat tidur dari 15 ruang isolasi khusus itu hanya 7 orang yang Oke. Oke. Oke, jadi memang uh, angka untuk anak-anak uh, menjadi uh, parah itu rendah ya. Ya. Ya, jadi rendah karena reaksi imun sistemnya yang tidak sama dengan pada orang dewasa menyebabkan tingkat keparahannya itu eh, tidak terlalu. Namun apabila ada komorbid, seperti yang pasien-pasien kita yang tiga yang meninggal itu, memang itu resikonya besar. Jadi boleh dikatakan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan orang dewasa ya. Anak-anak eh, kalau misalkan memang tidak ada komorbiditas, eh, kemungkinan untuk jatuh sakit yang benar-benar sakit eh, kecil, tapi bukan berarti kemudian tidak terjangkit ya Pak ya? Oh iya, eh, resiko penularan sama dengan ya. orang dewasa. Saya ingin ke Mbak Novita. Kalau begitu, Mbak Novita, ya. jadi kalau melihat anak-anak ini banyak yang kemudian tertular oleh orang tuanya, tertular oleh pengasuhnya. Apa yang salah di sini? Apakah eh, masyarakat secara umum masih menganggap bahwa anak-anak itu kebal COVID? Um, saya pikir tidak begitu juga, kali ya, karena kalau saya perhatikan, bukan karena menganggap anak-anaknya kebal dengan novel coronavirus 19, tapi karena memang orang tuanya sendiri juga kalau buat saya memang tidak taat gitu. Mm. Tidak taat dan tidak memberikan contoh yang baik, tidak memberikan anak-anak itu kan refleksi dari orang tua. Jadi kalau orang tuanya yang sebagai penentu, orang tuanya yang membawa keluar, orang tuanya yang bawa jalan-jalan dan bertemu dengan banyak orang, tentunya kesempatan untuk tertular dengan uh, coronavirus ini lebih tinggi karena tadi kalau saya dengar dari Pak Samsung maupun dengan Pak Kohar eh, dapatnya itu dari pengasuh ya, pengasuh yang kalau saya pikir mungkin yang bergantian keluar dan masuk. Yeah. Tapi saya juga melihat pemberitaan belakangan ini juga terlalu kalau buat saya itu terlalu terlalu besar-besar-besaran ya. Jadi membuat orang tua saya sebagai psikolog anak dan remaja yang tentunya berarti berkaitan dengan anak usia anak ya 0 sampai 18 tahun menjadikan orang tua ini jadi sekarang tuh jadi kayak kecemasannya jadi berlebihan sekali, mbak hmm. Sofi. Jadi membuat orang tua itu ketakutan dan ketakutan ini tertular kepada anak-anak. Anak-anak ini kan dunianya dunia bermain, dunianya ini bergerak. Kalau kita ciptakan situasi dengan berita yang terus menerus seperti ini, orang tuanya memang yang harus kita sampaikan taat dengan social distancing, physical distancing, cuci tangan dan lain sebagainya. Tapi kalau buat saya, kalau dilakukan secara berlebihan, anak-anak ini akan mendapatkan penularan justru virus ketakutan. Oke. Okay. Begini, tapi kemudian ada 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 problematika ketika uh, satu sisi pemberitaan soal uh, COVID-19 yang menjangkiti anak-anak menurut Anda uh, terlalu banyak begitu, tapi di sisi lain toh juga uh, Penularan terhadap anak-anak semakin tinggi. Nah, apa yang salah di sini? Apa apa yang miss begitu di tengah masyarakat? Kalau saya melihat, kalau yang tadi dijelaskan juga oleh Pak Samsul dari IDAI ini dikatakan bahwa komor comorbid ya, jadi ada penyakit penyerta. Kalau kita baca juga dari semua berita di luar, kalau saya rangkum sebelum sebelum masuk ke sini. Saya melihat bahwa anak-anak, kalau -anak yang meninggal pun, punya penyakit penyerta komorbid. Mm -hmm. Jadi, kalau yang ini dilihat, infeksi otak. Lalu, ada yang demam berdarah di luar sana, asma, jantung, diabetes. Ini yang membuat mereka lebih rentan untuk tertular, karena kalau dilihat, anak-anak punya kelenjar timus. Yang mestinya sistem imunnya jauh lebih baik, okay. masih optimal, masih baik sekali gitu. Oke, okay. soal imunitas ini dibandingkan dengan orang dewasa nanti akan saya tanyakan kepada Pak Syamsul. Tapi saya ingin, uh, uh, bolehkah kalau kemudian dari pernyataan Anda saya ambil kesimpulan bahwa sebenarnya kalau memang anak-anak tidak punya uh, status komorbiditas, tidak punya penyakit penyerta, orang tua tidak harus khawatir begitu? Orang tua tidak harus ekstra hati-hati? Uh, Orang tua tetap harus ekstra hati-hati. Orang tua tetap harus saat. Jadi buat saya begini loh, uh, melakukannya itu dengan tepat, tidak berlebihan, tapi juga tidak lalai dengan membawa anak-anak keluar. Mm. Ketakutan saya gini, mm. when you, pada saat kita melakukannya terlalu berlebihan, me, sampai di level kecemasan, kecemasan membuat depresi. Banyak anak-anak yang datang kepada saya juga jadinya depresi karena orang tuanya marah terus. Orang tuanya mengancam terus dan bahkan menakut-nakuti. Okay. Jadi okay. Mem membuat membuat anak-anak ini yang 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 harusnya ceria, menyenangkan walaupun berada dalam lingkungan rumah, itu jadi keluar aja sekarang beberapa beberapa hari belakangan ini khususnya yang di Jawa Timur, mm -hmm. sampai berita mm -hmm. di Jakarta juga keluar dari gerbang pintu aja itu diteriak-teriakin. Jadi kalau buat saya tetap menjaga bikin role play khususnya buat anak-anak batita, balita yang memang lebih sulit untuk diajak bersos, berkomunikasi, dibikin role play. Bagaimana mempersiapkan kalau mereka sampai harus keluar rumah, misalnya belanja kebutuhan dengan yang 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 urgent ya Mbak Sofi ya. Mm -hmm. uh, ada role play-nya ini, seandainya kita ada di sini, jarak kamu berapa jauh? Satu meter. Apa yang harus kamu lakukan? Oh pakai okay. masker. Maskernya lengkap, lempel, di, jadi nggak kelihatan hidung gitu ya. Karena sekarang juga pemakaian masker kain itu sendiri juga tidak tidak sesuai dengan banyak yang, yang... tidak tepat ya tidak tepat betul oke okay. nanti saya akan tanyakan tadi pertanyaan uh, perbandingan imunitas antara anak-anak dan juga orang dewasa kepada pak syamsul sesaat lagi jangan kemana-mana tetap bersama kami di sapa Indonesia malam.